Wahai orang yang menuntut akhirat, ketahui olehmu bahwa tidak sempurna bagi engkau mengenal Tuhan engkau kecuali dengan dua perkara. Dengan dua perkara inilah baru sempurna makrifat engkau kepada Allah. Pertama dari dua, mengetahui asal kejadian diri engkau. Nomor dua, mengetahui apa permulaan yang dijadikan Allah Ta'ala. Kita disuruh oleh Allah Ta'ala makrifat kepada sidin. Dan ada sempurna makrifat kita kepada Allah kecuali dua perkara. Pertama, mengetahui asal kejadian diri kita. Dan kedua, mengetahui mula-mula yang dijadikan Allah Ta'ala. Adapun mula-mula yang dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang diberi nama Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, Allah jadikan akan roh alam semesta ini, kemudian jasadnya alam semesta ini. Maka nyatalah bahwa roh sekalian kita ini jadi daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun batang tubuh kita ini jadi daripada Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi roh kita ini jadi daripada Nur Muhammad dijadikan Allah. Roh kita dijadikan dari Nur Muhammad. Adapun jasad kita dijadikan dari Nabi Adam. Jadi Nabi Muhammad adalah bapak roh. Nabi Adam adalah bapak tubuh atau jasad. Tetapi jasad Nabi Adam ini yang dijadikan dari situ jasad kita, dijadikan asalnya dari tanah. Tanah itu asalnya daripada banyu. Banyu itu asalnya daripada angin. Angin itu asalnya daripada api. Api itu asalnya dari Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jua. Jumlahnya roh kita Nur Muhammad ngarannya. Jasad kita Nur Muhammad jua ngarannya. Jadi jasad kita Nur Muhammad dimasukkan roh Nur Muhammad juga ke dalam jasad. Nurun ala nurin. Nang mahadang nur, nang masuk nur. Maka hancurlah si jasad menjadi nur. Hancurlah roh menjadi nur. Maka apabila roh kita dan batang tubuh kita itu keduanya jadi dari Nur Muhammad, maka yaitu Nur Muhammad jualah nama keduanya tidak lain. Maka hendaklah engkau misrakan Nur Muhammad itu tadi kepada rohmu yang di dalam dan kepada batang tubuhmu jasmani dan kepada seluruh alam semesta langit dan bumi seperti mitra air dengan tumbuh-tumbuhan. Di mana ada tumbuhan, di situ ada air. Apabila tidak ada air di tumbuhan, maka tumbuhan itu mati. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy
kami menjadikan sesuatu yang hidup daripada baju. Jadi seluruh alam semesta, termasuk roh dan jasad kita, ini dimitrai oleh Nur Muhammad. Artinya mitra di sini tidak ada yang lain dari Nur Muhammad itu. Jelaskah? Maka apabila sudah mitra kepada sekalian yang tersebut itu, insya Allah Ta'ala lagi akan membukakan Allah Ta'ala akan dikau kepada melihat keelokan zat wajibin wujud lagi suci adanya. Itulah yang disebut sampai kepada Allah Ta'ala atau disebut waliullah. Ini adalah jalan yang lebih cepat dan tepat dan benar untuk mencapai maqam waliullah.